Program PAB ke Akbar atau PPA dirancang agar sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia dapat menjalankan model pendidikan holistik berbasis karakter atau PABK seperti yang dilakukan di sekolah karakter. Program ini menyasar sekolah PAUD atau TK yang berminat untuk menerapkan program Semai Benih Bangsa atau SBB dengan mengikuti pelatihan PABK terlebih dahulu baik offline maupun online. Di PPA, kami bekerja sama dengan para sekolah koordinator atau SK sebagai sekolah yang dipercaya IHF dalam menyebarluaskan PHBK ke sekolah mitra atau SM yang berminat menerapkan PHBK di sekolahnya. Apakah SBB Anda siap bergabung menjadi sekolah koordinator? Syarat sekolah koordinator, 1. Sudah SBB atau Semai Benih Bangsa. 2. Menerapkan secara konsisten PHBK di semua kelas. 3. Aktif berorganisasi. 4. Bersedia menjadi SBB percontohan yang akan mengimbaskan ke sekolah lainnya. 5. Sekolah memiliki tempat untuk guru-guru belajar dan berkumpul bersama. 6. Memiliki komitmen dalam rangkaian program SBB Akbar. 7. Guru dan pengelola memiliki semangat belajar dan pantang menyerah. Keuntungan menjadi sekolah koordinator atau SK diantaranya adalah 1. Sekolah mendapat pembinaan intensif oleh IHF. Di sini para guru SK dan SM dibina untuk memiliki karakter semangat belajar dan pantang menyerah. Sehingga memiliki kompetensi mengajar yang baik, percaya diri, kreatif, dan penuh cinta. 2. Menjadi sekolah rujukan di wilayah masing-masing. Sekolah koordinator atau SK akan menjadi contoh bagi sekolah mitra yang berpartisipasi dalam program PHBK Akbar untuk menerapkan PHBK di lingkungan sekolah. 3. Menjadi duta PHBK dan duta parenting di wilayah masing-masing. Melalui pertemuan rutin dengan semua sekolah mitra yang dibina dan mengundang sekolah mitra untuk melakukan observasi langsung saat proses pembelajaran dan penerapan PHBK di sekolah koordinator. Bagi SBB yang sudah menerapkan PHBK dengan konsisten dan siap membina sekolah lain, silakan mendaftar menjadi sekolah koordinator atau SK pada link berikut ini. ihf.or.id/daftar-sk5